Oke, sobat-sobat Magelang, kali ini Indro sendirian karena dua teman Indro lagi sibuk, yang satu luar kota, yang satu lagi lembur di kantor. Jadi hari ini Indro ngevlog sendirian, dan hari ini Indro lagi berada di Jembatan Jokowi, ya, lebih tepatnya Jembatan Gantung Mangun Suko yang terletak di Desa Tutupan, Dukun, Kabupaten Magelang. Penasaran? Ayo melu. Oke teman-teman, jembatan ini membentang di antara dua desa, Sumber dan Mangun Suko, dan melintasi Sungai Senowo, teman-teman. Jadi di sini dulu setelah Merapi meletus, terus dibangun jembatan baru yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi banyak teman-teman yang di sini menyebut ini sebagai Jembatan Jokowi, teman-teman. Dan ini jembatannya warna-warni, bagus banget. Tapi jangan lupa kalau kesini jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan kemproh, ojo buang sampah sembarangan. Nah, jembatan dengan lebar 1,5 meter dan panjang 120 meter ini diresmikan Bapak Presiden Jokowi sekitar tahun 2017, dan sekarang menjadi tempat destinasi wisata yang menarik dan dikelola langsung oleh warga masyarakat sekitar Desa Dukun. Kabupaten ini juga disediain beberapa tempat buat rekreasi, salah satunya ada kolam renang dan beberapa spot selfie yang instagramable, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepengen main foto-foto, langsung pasang Instagram, bisa langsung kemari foto selfie cepet upload. Oke, tak ke bawah dulu ya. Oke, teman-teman, saiki Pak Indro menuruni. Kita mau turun di bawah jembatan Jokowi ini. Jalannya cukup suram. Jadi hati-hati, aja sampai kepleset. Karena kepleset tiba loro, anak kono loro engko. Sing delok Pak Ibu, sing delok Pak Indro bahagia sapa? Belakang Indro ini ada jam untuk tiga tap, jadi untuk menahan air yang dari atas, dan dibikin sedemikian rupa jadi seolah-olah terciptalah gerojogan atau air terjun, ya Mbak, ya? Iya, air terjun. Nah, ini cocok buat selfie-selfie karena di bawah sini juga ada spot-spot selfie yang cocok di foto-foto kalian langsung upload, gitu. Oke, kita lihat yang lain lagi. Selain dari bawah ini bisa lihat pemandangan jembatan di atas tadi, ini juga tersedia kolam renang buat anak-anak, kolam renang mini. Jadi buat teman-teman yang punya momongan atau punya anak atau mungkin pacar, mungkin bisa dibawa kemari buat jeguran dan seger. Teman-teman, ya lumayan jalannya sedikit menanjak, dan di sini ono kae grojogan mini ya. Biar oke lur, sekarang kita naik ke atas lewat yang jalan sebelah sini. Lumayan terjal. Nah, ini jedulane di jembatan
yang sebelah sini, yang sebelah selatan ya. Oke, kita udah sampai sini. Kita udah sampai sini. Oke teman-teman, capek banget. Nah itu tadi jembatan Jokowi di daerah Tutup Ngisor, Desa Dukun, Kabupaten Magelang. Dan kayaknya sampai sini dulu jalan-jalan Indro kali ini, karena berhubung teman-teman yang lain juga nggak bisa ikut. Nah, sampai jumpa di vlog Abucah Magelang selanjutnya.